Halo, halo, halo. Hai guys, hari ini saya mau share recipe cake kukus coklat dengan cheese lele. Oke, untuk cake dia campurkan bahan kering ini sekali macam ni. Cocoa powder, tepung gandum, baking powder, dan soda bicarbonat. Ayak macam ni. Oke, untuk bahan basah campurkan susu pekat, susu cair, minyak, dan vanilla essence. Lepas tu campur bahan kering dan bahan basah ini sekali macam ni. Masukkan 2 biji telur, pukul sampai kembang macam ni. Dan masukkan dalam bekas dan steam 40 minit. Untuk coklat sos dia campurkan sekali semua bahan-bahan ini. Tepung gandum, cocoa powder, susu sejat, gula, vanilla essence, dan secubit garam. Lepas tu masak atas api sampai macam ni dan masukkan butter. Untuk cheese sauce, beat cream cheese dengan susu pekat. Lepas tu masukkan topping es, beat lagi sampai kembang macam ni. Lepas tu masukkan susu cair dan sedikit lemon juice. Lepas kek sudah sejuk, boleh letak sos dia macam ni. Ikut kesukaan masing-masing. Berita baik untuk orang sekitar Pekan Renau, kalau kamu malas mau buat ini, kamu boleh beli ni kek kukus sama dapur hijau. Siapa yang pernah makan, kompo mau repeat lagi order. Kontak semua ada di bawah, so kamu boleh order lah dari dorang. Oke lah guys, siap sudah kita punya kek kukus coklat. Selamat mencoba guys.